Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Baji Yuli. Oke, langsung aja. Bisa dilihat di sini, saya akan mereview gamis dari Baji Yuli, gamis baru atau produk baru New Arrival. Oke, langsung aja. Kita buang dulu plastiknya. Oke, kita langsung aja review terlebih dahulu dari gamisnya. Untuk gamis ini, berbahan boleteli dengan kode EBBK01. Oke, untuk EBBK01 ini berbahan boleteli dan punya dua kombinasi warna dari hitam dan abu ya. Oke, langsung aja kita bahas dari bahannya terlebih dulu. Ini untuk detailnya bahan boleteli seperti ini. Saya lihat ini bertekstur dan bergaris-garis seperti ini. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk bagian kerahnya bisa dilihat ini seperti ini ya. Untuk bagian tengah atau dada ini diberi 3 kancing seperti ini. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke bagian tangan. Bisa dilihat di sini kombinasinya bagian tangan ini abu-abu ya. Dan ini untuk bagian pergelangan tangannya warna hitam. Di pergelangan tangannya di sini memakai tali. Ini memakai kancing seperti ini. Warna kancingnya abu ya. Cocok sekali ini kombinasi warnanya. Kurang lebih untuk kiri dan kanannya seperti ini. Dan untuk kain untuk kombinasi abu atau ininya ini sama ya, berbahan boleteli. Oke, kita lanjut ke bagian kombinasi di bawah. Nah, untuk bagian bawah bisa dilihat di sini. Ini kombinasinya kombinasi rempel ya. Ini memakai jahitan rempel dengan kombinasi warna ini abu dan ini hitam. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk jahitan rempelnya bisa dilihat detailnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini tidak ada kombinasi lagi. Ini full hitam ya. Bagian sini, bagian atas dan bawah. Oke, tidak ada kombinasi ya. Di sini terdapat dua tali seperti ini dengan warna abu-abu seperti ini. Oke, untuk gamis dengan kode EBBK01 ini dibanderol dengan harga Rp97.000. Ini sudah satu set dengan kerudung ya, seperti ini. Nah, untuk kerudungnya bisa dilihat ini kombinasinya bagian bawahnya bisa dilihat seperti ini. Ini diberi garis ya untuk melingkar dengan warna abu-abu seperti ini. Oke, dan untuk bagian atasnya ini memakai pad ya, memakai busa. Nah, seperti ini. Terlihat cantik ya, rapi. Oke, untuk detailnya, jahitannya seperti ini, pakai obras bagian belakang atau dalam. Oke, dan gamis ini dibanderol dengan harga Rp97.000. Ready ukuran dari size XS sampai XXL dari usia 1 sampai 12 tahun. Oke, cukup sekian review untuk kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maafkan jika ada salah kata dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.